perjalanan akan memberikan kita banyak hal tentang pemahaman hidup yang baik. Sebuah petualangan akan memberikan Anda cara baru dalam memandang kehidupan. Semoga petualangan Anda membawa Anda lebih dekat bersama keluarga, bahkan saat mereka membawa Anda jauh dari rumah. Inilah sebuah kisah perjalananku yang akan menjadi sebuah memori di masa depan. Ayo cepat, hujan lebat dah. Dah, ayo. Kita makan dalam mobil aja. Makan dulu yuk. Makan mie rebus. Cuaca di luar masih hujan ya, tapi masih hujan-hujan gerimis gitu. Sini mama pak. Udah siap makan ya? Ada udah siap makan? Udah. Tuh kasih mama piringnya. Berapa? Ini mah. Iya. Gembul ngapain dia? Udah tenang dia. Udah tenang gembul ya. Aduh, kita berangkat lagi ya, sebentar lagi depan. Belum nyampe-nyampe yuk kita nih. Tapi ini udah dekat Pakengon ya, kita melewati daerah Isak. Melewati daerah Isak ke Takengon, dia ada dua jalur itu. Kita melewati jalur Jalan Bintang ke untuk ke Takengon sama ke jalur Isak. Kata teman sih lebih bagus melewati jalan Isak aja ya, karena jalurnya agak lebar gitu. Ini sekarang kita berada di jalan Isak itu menuju Takengon. Yuk kita berangkat lagi. Hari udah mulai reda hujannya, cuman gerimis-gerimis gitu aja. Let's go, kita berangkat lagi. Depan udah macam awan aja embunnya ya. Udah dekat pohon akasia tuh, tinggi di atas tuh embunnya. Wih mantap. Wih itu lagi tuh di depan tuh. Ya kita nih udah tinggi dekat bukit ya. Ya tuh embunnya. Cantik kali. Iya. Ini udah 6:30 malam ya. Kita belum keluar juga lagi dari jalan hutan ini yang menuju ke arah Takengon. Oh, longsor ya. Wih, hati-hati longsor nih. Wih.
Nanti Rogi bikinnya nanti. Kenapa ke klakson? Ya lah, jalannya kecil. Kalau ke klakson? Tapi orang yang dari sana, dia jalan. Misalnya udah kita. Tengok tuh ampun nih tuh. Tebal kan? Bunyi kan? Bisa dipegang deh. Rasa ampun ya. Rasa ampun deh. Bisa. Sudah kita udah tinggi nih dah. Mau tinggi tuh. Wah, tuh lagi tuh. Tuh. Kabutnya. Wah, di depan nih di sini. Wah. Ngeri ya. Seram. Kabutnya tebal malam-malam begini. Wih, bunyi-bunyi binatang hutan tuh ya, jangkrik-jangkrik hutan. Tak nampak lagi jalan dong. Apa? Tak kelihatan lagi jalan. Tebal embunnya. Oh, dingin kan. Wow, 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 wow. Gila lagi di depan kita tuh. Dek, mana apa? Dek, mana telinga dek tuh? Enggak kelihatan lagi. Wah, pakai lampu ini, lampu tembak ini kuning pun enggak tembus lampunya lagi dong. Tembus lampunya. Wih, di masuk dia kak. Wah, dingin dek. Ya kan kak? Kenapa lagi loh? Ya. Dingin embunnya. Kacau jalannya nih. Sejuk. Google kamu nggak bisa diam. Ini asli nih kabutnya. Cuman jarak pandang cuman 2 meter apa 3 meter ke depan ya kelihatannya ya. Ini kita masih di atas bukit dekat hutan. Gila. Aku kita belum. Pelan aja, Pak. Iya, ini Papa pelan nih. Papa ini lari berapa ya? Cuma lari 20 cuman, Kak. Kedengaran suara apanya kan? Suara burungnya tuh. Suara burung atau suara apa tuh? Jangkrik ya. Wah, horor ya kalau ada kelihatan bun-bun pada malam hari ini. Orang nggak ada soalnya kan? Iya, orang nggak ada. Kita harus pakai lampu tembak ya, baru bisa kelihatan jalannya. Ih, seram. Ada jalan rusak nih. Memang suasananya agak apa ya? Agak seram juga ya. Mungkin karena sepi nih. Aja, iya, karena nggak ada orang. Pulang hari maghrib. Iya, hari maghrib. Turun,
jalan kan. Iya. Jadi agak serem sedikit. Kalau ada keluarga aja ini. Iya. Aku di hutan pula lagi kan. Rata tapi waktu udah ke jalan-jalan dia turun dia kembali ya karena ini kan menurun nih. Akhirnya kita sampai juga di daerah Takengon. Ini malam nih kita mau isi minyak dulu ya, minyak kita udah habis, udah di bawah separuh. Iya, di bawah separuh lah. Iya, di bawah separuh minyak ya. Ini sekarang kita mau cari SPBU dulu ya, kita isi minyak dulu nih di daerah Takengon. Nah, ini kita istirahat di sini dulu ya. Agak mesti di tepi jalan nih. Nah, ke mana kita? Sini ada toilet. Aduh, ada toiletnya, Pak. Mantap. Gembol. Capek. Enggak nampak. Aduh, ngantuk dia, Kak. Ini lampu enggak? Aduh, ngantuk dia, Kak. Tidur kita lagi. Istirahat. Malam ini kita udah nyampe di daerah Takengon ya, teman-teman ya. Ini kita lagi istirahat. Lagi parkir di dekat kampung Wih atau kampung Weh tadi ya. Ini di pinggir jalan nih. Luar biasa jalan dari Blang ke Jeren itu ya, menuju ke Takengon nih, jalannya berliku-liku, penuh dengan tanjakan. Ini malam nih kita mau istirahat dulu. Di sini dingin. Dingin. Sejuk kali. Kita mau keluarkan selimut kita dulu. Karena di sini ini udaranya dingin ya. Ya udah yuk, kita mau masuk ke dalam mobil lagi ya, mau istirahat. Pak, kan ya pakai ini. Dingin. Bapak pakai ini aja ya. Bapak pakai ini aja. Nah, Bapak pakai inilah. Ini nanti ini masuk ini gimana bisa lagi nih? Melipatnya bisa lagi nih kan? Sampai keluar selimut tebal kita. Yang Paris itu loh. Paris, kayak kita pernah ke Paris. Oh, nih, cepat, buka cepat. Kalau enggak, kan kita ya, kita pakai selimut. Nah, ini kan wangi. Harum selimutnya. Harum. Woi, cukup satu mobil selimutnya. Ini Kaira. Kan ada ke sini. Si Kaira tenggelam ya. Enggak, nah, dia harus di sini. Enggak di sini, dia tenggelam di selimut nanti. Wih, tak apa. Tenggelam lah. Di sini arah adek. Iya. Adek ini sendiri. Udah di sini aja saya ya. Ya udahlah, tidur teh. Kaki papa, kaki papa. Udah, yuk, yuk tidur kita ya, ngantuk apa. Huh, selamat malam. Selamat pagi Takengon. Pagi ini kita berada di daerah Takengon nih. Tuh bukitnya tuh. Wow, dingin. Ini jalan lintas yang dari Blang ke Jerente ya. Terus ke atas tuh arah kota Takengon. Pagi ini kita mau keliling-keliling lah dulu. Kita mungkin ada beberapa hari lah di daerah Takengon ya, karena banyak yang mau dikunjungi nih di daerah Takengon ya. Alamnya bagus pokoknya di Takengon nih.
Yuk, pagi ini kita mau berangkat lagi ya. Kita mau cari sarapan. Kita mau keliling-keliling dulu di daerah Takengon ini. Daerah yang mempesona ini ya. Luar biasa. Cantik kali. Kita mau ke pasar dulu lah. Kita cari bahan makanan sama sarapan. Nanti kita baru pergi ke tempat wisatanya. Kita mau ngadem dulu di daerah Takengon ya, teman-teman ya. Ini suasana pagi di daerah Takengon ya. Kita mau cari pasar dulu nih di sekitaran daerah Takengon ini ya. Sama sekalian mau ngisi minyak. Minyak kita udah tinggal segaris. Ini jam 9 pagi ya. Nah, kita beli ikan dulu ya. Di dalam itu kolam ikan ini. Ikan mas ya? Ini ikan mujair. Sekilo aja, Bang. Sekilo. Sekilo aja, Bang. Besar aja lah, Bang. Wah, ini lobster nih ya, teman-teman ya. Lobster hidup. Lobster air tawar. Berapa, Bang? 40. Ya udah, itu aja. Kita beli ikan dulu, ikan hidup. Biar segar nanti saat dimasak ya. Yuk. Masuk mobil kita lagi. Kita berangkat menuju lokasi.